Ketua PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri hingga kini belum mendeklarasikan siapa capres yang diusung dari partainya untuk pemilu 2024. Sederet tanda bahwa Puan Maharani tidak masuk dalam kriteria capres pilihan Megawati. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Aquina Angger di News on Trending. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri belum juga mendeklarasikan capres yang akan maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Namun belakangan muncul tanda-tanda Puan Maharani bukan capres pilihan Megawati. Simak penjelasannya berikut ini. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan tak tahu siapa figur capres yang bakal dipilih ibunya. Pasalnya, hingga kini hal itu menjadi rahasia yang hanya diketahui oleh Megawati. Sebagai putri kandung dari Megawati, Puan dianggap sebagai pesaing Ganjar Pranowo sebagai figur capres dari PDIP. Anggapan itu dirasa tak berlebihan, terlebih muncul sejumlah elit PDIP yang menduduki kursi di Senayan tempat membentuk Dewan Kolonel. Sebagai putri kandung dari Megawati, Puan dianggap sebagai pesaing Ganjar Pranowo sebagai figur capres dari PDIP. Anggapan itu dirasa tak berlebihan, terlebih muncul sejumlah elit PDIP yang menduduki kursi di Senayan sempat membentuk Dewan Kolonel, sebuah kelompok yang mendukung Puan menjadi capres. Namun belakangan tampaknya muncul tanda-tanda Puan Maharani bukan capres pilihan Megawati. Simak penjelasannya berikut ini. Ketua DPP PDIP Puan Maharani sempat menceritakan bahwa dirinya tidak disukai orang. Bahkan dalam partainya sendiri pun ia tidak memiliki hak istimewa. Puan mengaku bahwa dirinya tersinggung dengan pidato Megawati saat menyinggung soal pemimpin perempuan. Puan Maharani sempat curhat bahwa ia menyadari memang tidak banyak disukai oleh orang. Meski demikian, Puan menegaskan akan terus bekerja meski tak pernah mendapat apresiasi dari sejumlah pihak. Puan juga mengaku tak punya hak istimewa di partai, sekalipun ia merupakan anak kandung Megawati. Ia juga mengaku tak pernah meminta diberi jabatan khusus, walau kini menempati posisi strategis di internal Partai Banteng. Puan sendiri sempat tegang saat mendengarkan pidato Megawati karena banyak menyinggung soal pemimpin perempuan. Ia lantas meyakinkan bahwa Megawati tak akan memilih capres atas dasar kedekatan tapi kemampuan. Oleh karenanya, Puan legowo jika bukan dirinya yang dipilih untuk melenggang ke perebutan kursi RI 1. Dalam HUT ke-50 PDIP, Megawati Soekarno Putri memiliki wewenang untuk mendeklarasikan capres yang akan maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Namun nyatanya, ia sama sekali tidak menyebut nama dan tidak memberikan kode terkait siapa capres yang diusung dari partainya. Megawati nyatanya tidak mendeklarasikan capres yang akan maju dalam Pilpres 2024 di acara HUT ke-50 PDIP pada Selasa 10 Januari 2023 lalu. Pengamat politik John Sitorus menilai bahwa hal tersebut merupakan kode jika Megawati akan menunjuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju dalam Pilpres 2024. John Sitorus menduga jika Megawati sengaja menunda pendeklarasian agar Ganjar Pranowo bisa fokus dalam mengemban tugas dan kewajibannya sebagai gubernur yang akan berakhir pada September 2023. Ia juga menjelaskan jika saja Megawati memilih Puan, maka HUT ke-50 PDI Perjuangan merupakan momen paling pas untuk mendeklarasikan, namun nyatanya tidak. Pengamat politik lainnya, Pangi Syarwi Caniago, mengatakan pernyataan Puan soal tidak mesti dia yang menjadi calon presiden dari PDIP mengindikasikan sikap tertentu. Ia menilai pernyataan Puan itu sebagai kode menyerah tanpa syarat.
Terlebih di kalangan pemilih PDIP terjadi split tiket voting terhadap Puan karena ada kecenderungan secara signifikan memilih Ganjar Pranowo. Menurut Pangi, sebelum nama capres keluar dari Megawati, Puan akan terus berusaha menaikkan elektabilitas. Terakhir ada pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, yang menilai pernyataan Puan soal tidak masalah jika tak menjadi capres adalah bagian dari komunikasi politik. Menurut Ujang, pernyataan itu sebagai strategi untuk mendapat respon yang baik dari masyarakat. Pakar komunikasi politik Emru Sihombing blak-blakan mengatakan bahwa Ganjar Pranowo akan memenangkan kontestasi melawan ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pakar komunikasi politik Emru Sihombing menilai jika Anies Baswedan resmi dimajukan oleh Koalisi Perubahan sebagai calon presiden, besar kemungkinan PDI Perjuangan akan mengajukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai lawan tanding Anies di Pilpres 2024. Ia bahkan blak-blakan mengatakan jika Ganjar Pranowo bakal memenangkan kontestasi melawan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Hal ini berbeda jika Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri lebih memilih Puan Maharani sebagai calon presiden. Menurutnya, kemenangan Puan Maharani dalam Pilpres masih belum bisa diprediksi. Emru Sihombing mengungkapkan bahwa Ganjar Pranowo lebih mudah mendapatkan suara ketimbang Puan Maharani. Pada kesempatan ini, Emru Sihombing juga memberikan penilaian bahwa jika Anies Baswedan tidak jadi mencalonkan diri sebagai calon presiden, maka bisa saja PDI Perjuangan akan memajukan ketua DPP-nya sebagai wakil presiden pendamping Erlangga Hartanto. Puan menerangkan bahwa Megawati memiliki kriteria sendiri untuk menunjuk sosok capres yang ia mau. Puan mengaku bahwa status keluarga tidak menjadi prioritas dalam pemilihan pilpres dari PDIP. Ketua DPP PDI Perjuangan bidang politik, Puan Maharani akhirnya membicarakan perihal sosok capres yang bakal diusung Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Ia menegaskan kalau sosok capres dari PDIP itu bukan urusan meneruskan trah Soekarno semata. Puan menerangkan kalau Megawati memiliki pertimbangan sendiri untuk menunjuk sosok capres yang ia mau. Puan menyadari kalau status keluarga itu bukan menjadi prioritas dalam pemilihan capres dari PDIP. Puan juga membantah apabila ia menjadi putri mahkota PDIP yang memiliki hak istimewa dari Megawati. Semua jabatan yang ia emban saat ini, dikatakan Puan, murni tugas yang diberikan oleh sang ibu. Lebih lanjut, Puan juga membongkar sifat Megawati. Menurutnya, sang ibu memiliki kepribadian yang berbeda ketika menjadi ketua umum PDIP. Ketika menjadi ketua umum, Megawati akan berbicara soal bangsa dan negara. Tak jarang keduanya pun saling berdebat saat membahasnya. Itulah rangkuman berita terkait tanda-tanda Puan Maharani bukan capres pilihan Megawati. Saksikan rangkuman berita terupdate lainnya di newsontrendingsuara.com.